lumayan rame ya. Ini bakso bundaran. Makan makan. Baksonya enak, ya. Terus varian rasanya banyak gitu, ya termasuk penikmat bakso juga. Jadi, emang bakso Mang Panjul apa sih kelebihannya? Kelebihannya porsinya lumayan besar, terus enak juga rasanya. Untuk harganya? Enak. Ini baru pertama kesini atau gimana? Iya. Terus awalnya gimana sih bisa menikmati bakso di sini? Lihat di TV. Iya. Enggak lihat di Facebook katanya rasanya enak, terus porsinya banyak. Jadi saya nyoba ke sini. Apa yang bisa dibedakan dengan bakso lainnya? Rasanya lebih enak banget, dagingnya terasa banget, terus tebal tuh baksonya. Beda dari yang lain. Dengan bakso Mang Panjul ini apa aja sih yang membedakan? Yang membedakan dengan bakso lain di sini? Yang membedakan dengan bakso lain itu adalah dengan keunikan baksonya, keunikan bakso dan varian menunya juga banyak sekali, sampai dari 1 sampai dengan 80 menu. Itu bakso apa aja yang menjadi handalan dari bakso Mang Panjul? Yang menjadi handalan atau terfavorit di bakso Panjul atau Beseler yaitu bakso cangkir, bakso maskot, bakso tumpeng, bakso janda mekar, dan juga bakso bola juga beneran muncul Majalengka, seperti itu khas Majalengkanya ada. Sendiri gimana? Untuk harga sendiri dari mulai 10.000 sampai dengan 1 juta. Satu porsi. Satu porsi. Yang 1 juta apa itu? Yang 1 juta itu ada bakso tak lazim yang ukurannya kurang lebih 8 kilo. Bakso cangkir seperti ini. Eta masuk ya. Isinya apa itu? Daging sapi iris, dalamnya sama, lalu ditutup lagi sama adonan. Tenda mekar aku dulu. Itu kan ayah. Ayah. Ayah di depan ada. Mana Pak Ayah? Spesial ada mama.